Hai gambar Barbie, kabar Rabito? Alhamdulillah. Sesuai request kemarin ya, jadi saya akan menceritakan film zombie. Tapi bukan RBV namanya kalau nggak bahas film yang unik dan menarik tentunya. Dimana film ini menceritakan seorang gadis bersemangka jumbo terjebak di sebuah rumah sakit yang dipenuhi zombie hasil ilmuwan-ilmuwan tak bertanggung jawab. Jadi tanpa berlama-lama yang udah subscribe, terima kasih. Semoga yang di bawah makin besar, panjang, dan berurat. Yang paling penting jangan lupa bayar parkir, karena satu like dari kalian menentukan bonus editor bulan depan. And check this out. Film kita akan diperlihatkan dengan dokter tua dan asistennya yang hendak mengkremasi seekor mayat bekas eksperimen mereka. Tanpa disadari, mayat yang hendak dikremasi tersebut ternyata masih hidup. Setelah selesai memasukkan ke tungku perapian, kedua orang tersebut meninggalkannya. Tak berselang lama, datanglah petugas kebersihan yang hendak membersihkan ruang pembakaran tersebut, sembari asik mendengarkan radio kesayangannya. Pria tua tersebut mendengar sesuatu dari balik tungku perapian. Pria tua yang penasaran pun dengan rasa sedikit takut, nekat membukanya. Dan tiba-tiba... Scene lalu berpindah ke seorang wanita bernama Allison. Terlihat di sebuah mobil sedang digoda segerombolan anak-anak kurang kasih sayang yang kaceren melihat semangka oversize miliknya. Hal itulah yang membuat Allison sangat risih, sehingga Allison memutuskan untuk pergi ke suatu rumah sakit dan hendak mengecilkan semangka tersebut. Yang lain aja digedein, kok kamu dikecilin, Mbak? Allison di sini tidak sendiri, ia ditemani ibu tercintanya yang bernama Sylvia. Ibu-ibu menor yang juga hendak menempelkan plastik di bibirnya biar lebih semlehoy katanya. Mereka juga ditemani sang pacar yang sekalian merangkap sebagai supir pribadi bernama Michael. Di tengah perjalanan, tak sengaja Michael menabrak seekor badak. Dengan panik, ia pun turun memeriksanya. Badak tersebut terlihat masih hidup, namun sekarat. Dengan inisiatif cerdas, Michael pun mengambil sebuah ranting untuk mengakhiri penderitaan badak tersebut. Tapi tiba-tiba... Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sakit yang ditujunya. Mereka langsung disambut hangat oleh salah satu asisten dokter yang terlihat sangat menawan dan energik bernama Juppe. Sembari berbincang-bincang, Juppe pun membawa mereka ke ruangan dokter Crow, dokter yang akan mengeksekusi semangka di Allison. Keluar dari lift, mereka tidak sengaja bersimpangan dengan salah satu suster yang sedang membawa selimut yang berlumuran saus tomat. Ternyata, di sini Michael mempunyai penyakit hemofobia atau ketakutan dengan darah. Sedikit informasi, Michael pernah sekolah di kedokteran, namun karena takut dengan darah, Michael memutuskan untuk berhenti dan tidak menjadi dokter. Di sisi lain, terlihat seorang dokter yang sedang memeriksa seorang pasien bernama Sammy yang mengonsultasikan sosisnya yang tidak terlalu kekar. Dilihat dari percakapan mereka, nampaknya Sammy adalah pria hit di TikTok jeduk-jeduk ex-lomo yang lagi viral. Tak berselang lama, Elisa pun bertemu dengan dokter Crow. Ia langsung berkonsultasi dengan dokter kaceren andalannya tersebut. Usai request ukuran semangka yang cocok, Allison kembali merenungi keputusannya. Lalu, Michael datang untuk memberikan salam perpisahan terhadap semangka kesayangannya yang hendak dieksekusi. Sedang asik senam jari, tiba-tiba datanglah si perusak suasana yaitu Daniel, pria necis pecandu tramadol. Percakapan mereka pun tak berlangsung lama karena Allison harus segera ke ruangan operasi. Namun, Michael mantan mahasiswa kedokteran ini protes lantaran bukan dokter Crow yang turun tangan, melainkan dokter amatir pecinta kopi bernama Jojon. Tidak hanya itu, dokter Jojon pun tidak menjalankan prosedur semestinya yang membuat Michael kalang kabut dibuat sang dokter. Di tengah protesnya, Daniel kembali muncul dan mengajak Michael keliling ke rumah sakit untuk mencairkan suasana. Daniel lalu mengajak Michael untuk jalan-jalan sembari memeriksa ruangan-ruangan di rumah sakit tersebut. Setelah dirasa semua ruangan aman, Daniel segera meninggalkan Michael untuk menyempatkan memakai tramadol yang telah disembunyikannya di sebuah kamar mandi. Michael yang ditinggal sendiri tiba-tiba mendengar suara aneh dari ruangan sebelah.
Ia lalu memberanikan diri untuk melihatnya. Terlihat gadis yang nampaknya sesak napas gara-gara topeng yang menutupi wajahnya. Michael yang kasihan segera membantu membuka topeng tersebut. Tapi ternyata... Michael di sini berteriak ketakutan. Daniel yang mendengar segera menyusul. Lalu Daniel dan Michael bergegas segera berlari meninggalkan ruangan tersebut. Tanpa menyadari wanita itu mulai memberontak sembari menggigiti tali yang mengikatnya. Michael yang panik segera pergi ke ruangan operasi Allison untuk menghentikan proses pengeksekusian semangka jumbo itu dan hendak membawa pergi Allison dari rumah sakit tersebut. Karena suasana tegang, seorang perawat yang membawa jarum suntik tak sengaja menancapkan jarumnya ke tangan Michael yang menyebabkan Michael terjatuh pingsan. Di sisi lain, terpantau dari CCTV wanita zombie yang telah berhasil keluar dari ruangannya. Tak berselang lama, Michael yang terbangun dalam posisi terikat, ia memohon kepada salah satu suster di rumah sakit untuk melepaskan tali yang mengikatnya, sembari berjanji tidak akan membuat keributan lagi. Setelah ikatan dilepas, ternyata Michael kembali ke ruangan operasi Allison dan mulai membuat kekacauan lagi. Dokter amatir yang dibuat sangat kesal langsung menghentikan proses operasi D. Allison yang membuat D. Allison sangat amat kecewa. Namun, saat mereka keluar ruangan, mereka dikagetkan dengan orang-orang yang berlarian ke sana kemari. Allison yang bingung pun segera mencari ibu tercintanya. Di sisi lain, di sebuah tangga terlihat orang-orang panik yang hendak kabur dan melihat serangan zombie sudah terjadi di mana-mana. Kembali ke Allison dan Michael yang melihat seorang dokter sedang asik menikmati serabi lempit pasiennya yang ternyata... Dokter zombie yang sadar langsung mengejar mereka. Saat terpojok di sebuah ruangan, Michael yang tak ingin terlihat cupu di depan pujaan hatinya langsung mengambil sebuah besi untuk menghabisi zombie ganas tersebut. Alih-alih ingin memukul, Michael malah tersengat listrik, jatuh ke lantai dan kepalanya mengeluarkan banyak saus tomat. Allison yang mengira Michael telah tewas, dengan menangis ia pergi meninggalkan Michael yang telah tak sadarkan diri. Dengan panik, ia berlari dan masuk ke salah satu ruangan operasi penyedotan lemak. Saking paniknya, Allison tidak sengaja menyenggol tombol mesin di ruangan tersebut, hingga lemak yang sudah tersedot kembali masuk ke tubuh pasien dan... Tanpa rasa bersalah, Allison bergegas pergi dari ruangan itu, kemudian bertemu dengan pasien yang wajahnya terbakar. Allison yang merasa kasihan pun membantu ibu tua tersebut mencari air, dan meminta pertolongan ke Sammy, pria gendut di awal film, dan dedek kecilnya yang kebetulan berada di dalam dapur. Sammy yang mengira Allison membawa zombie, ia menutup rapat ruangan tersebut. Karena tidak kuat mukanya terbakar, wanita tua itu pun pergi meninggalkan Allison. Ngintip Sammy sebentar ya, karena berada di sebuah ruangan membuat Sammy dan dedek bookingannya tersebut menjadi becek. Dan dedek itu mengungkapkan bahwa ia tidak mau mati dalam keadaan perawan. Setelah melakukan sedikit pemanasan, mereka berencana untuk bercocok tanam. Namun ternyata Sammy baru saja menjalani operasi pembesaran burung, jadi harus dicuci dulu. Ketika hendak mencuci burung kesayangannya, ternyata airnya sangat panas. Gadis kecil dengan cepat memberikan salep untuk menolongnya. Sialnya, gadis kecil itu tak sengaja membakar burung dara Sammy. Gadis kecil yang panik pun langsung menyemprotkan alat pemadam kecil ke burung Sammy. Tanpa disangka, burung yang membeku kedinginan pun mengeras dan patah. Anjir, ngeri. Sammy yang kesal masa depannya hancur pun membuka ruangan tempat mereka bersembunyi. Seketika, zombie-zombie menyantap tubuh Sammy. Di sisi lain, ternyata Michael masih hidup. Saat sedang mencari Allison, Michael tak sengaja masuk ke ruangan eksperimen yang sangat amat mengerikan, di mana berisi janin-janin kecil dan embrio-embrio atau apalah itu. Tanpa sengaja, Michael yang panik menyenggol dan menjatuhkan toples yang berisi tokek menyeramkan. Dia pun panik dan segera lari dari ruangan itu. Di ruangan lain, Michael menemukan Dr. Crow dan Dek Jupe yang sedang membakar dokumen-dokumen di sebuah ruangan. Sepertinya, dokumen yang mereka bakar berisi hasil eksperimen gelap mereka. Kembali ke Allison yang telah berhasil menemukan ibunya. Tidak menunggu lama, Allison segera membawa ibu tercintanya keluar dari ruangan itu.
Sedang semangat-semangatnya berlari, Allison dikagetkan dengan terlihatnya sebuah zombie menyeramkan yang sedang memakan sosisnya sendiri. Zombie yang tersadar langsung mengejar Allison dan berhasil menggigit kaki Bu De Silvia, ibu tercinta dari De Allison. Daniel yang melihatnya segera menghabisi zombie tersebut. Dengan bantuan Daniel, mereka pergi dari tempat itu dan bertemu dokter Jajan. Saat sedang memberi perban ke Sylvia, mereka mendengar suara bising dari luar. Daniel yang siaga satu pun hendak menyerangnya, dan ternyata itu rombongan Michael. Setelah mereka berkumpul, Dr. Crow tersadar bahwa Bu De Silvia telah terinfeksi. Dan tiba-tiba Silvia memuntahkan nasi padang tepat di muka Dr. Crow. Dr. Crow yang panik pun segera membuatkan vaksin dadaan untuk menyembuhkannya. Di sini juga terungkap bahwa virus zombie ini hasil eksperimen dari Dr. Crow dan asistennya Dek Jupe dengan tujuan untuk membuat vaksin awet muda. Namun eksperimennya malah gagal dan malah menciptakan zombie-zombie buas tersebut. Setelah mengakui kesalahannya, Jupe sang asisten membunuh dokter tersebut dengan alasan telah terinfeksi virus zombie akibat muntahan Sylvia tadi. Pembuatan vaksin kemudian dilanjutkan oleh Jajan. Saat akan memberi suntikan, ia malah digigit oleh Bu De Silvia. Untuk mencegah virus menyebar ke tubuhnya, Jajan pun langsung memasukkan tangannya ke mesin pemotong kertas dan buntung dong. Melihat Bu De Silvia yang telah sepenuhnya berubah menjadi zombie, dengan berat hati Allison harus menghabisi ibunya sendiri. Lanjut, rombongan yang tersisa pun harus segera pergi ke atap rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun, saat hendak keluar, pintu sudah terkunci. Michael yang sok cerdas segera meracik sebuah bom untuk meledakkan pintu tersebut. Setelah bom jadi, Allison yang penasaran mencoba membuka pintu tersebut, yang ternyata adalah pintu geser. Setelah sampai atap, mereka menyeberangi sebuah jembatan suramadu untuk mencapai gedung sebelah. Namun, Dokter Jajan yang kehilangan keseimbangan malah terjatuh dan koik di tempat. Aduh, ngeri coy. Terlihat Jupe yang sedang ganti baju. Daniel pun menghampirinya. Daniel yang mengetahui semua ini ulah Jupe, ia pun meminta bagian kepadanya untuk uang tutup mulut. Melanjutkan perjalanan, mereka pun menemukan si kecil di atap yang sedang dikejar-kejar zombie. Michael and the gang pun menolong dengan membunuh zombie tersebut. Karena Jupe yang tidak mau merugi, saat yang lain asik berperang memukuli zombie, Jupe malah pergi ke suatu ruangan dan merencanakan sesuatu hal yang jahat. Lalu ia pun memanggil si Daniel ke ruangan tersebut, yang ternyata Jupe menjebak Daniel agar dia tergigit zombie yang telah disiapkan. Daniel yang marah karena kejadian itu pun tak segan-segan menghabisi De Jupe dan menyembunyikan bekas gigitan zombie di perutnya. Dari luar, Michael mendengar suara Jupe yang minta tolong. Namun saat Michael menghampirinya, Jupe telah tewas di tangan Daniel dengan alasan Jupe telah terinfeksi zombie sehingga ia harus membunuhnya. Setelah itu mereka bergegas untuk meninggalkan ruangan tersebut dan mereka melihat Satpol PP telah mengepungnya. Gadis kecil yang berharap diselamatkan langsung keluar menghampiri rombongan Satpol PP tersebut. Namun tak disangka Satpol PP langsung menembaki gadis kecil itu dengan alasan mencegah penyebaran virus zombie. Michael and the gang yang melihat hal itu pun memutuskan kabur melalui terowongan. Setelah menemukan jalan keluar, tidak sengaja jari Allison malah terjepit dan hancur. Allison pun segera mengamputasinya agar bisa keluar dari terowongan itu dan lanjut mencari jalan alternatif lainnya. Yang akhirnya menemukan sebuah jalan, Allison dan Daniel yang sudah berhasil naik, tiba-tiba saja Michael diserang oleh zombie.
Michael pun langsung menghajar zombie tersebut dan mengambil sosis zombie untuk membantunya naik ke atas. Saat Michael melempar ususnya ke atas, Daniel malah berkhianat dan meninggalkan Michael. Daniel dan Allison pergi meninggalkan tempat itu menggunakan sebuah mobil. Mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Di sini Daniel yang sudah sepenuhnya menjadi zombie pun hendak memperkaos di Allison. Namun Allison tak diam saja, ia dengan sigap mengambil sebuah obeng lalu menikamnya. Tidak hanya itu, setelah Daniel terjatuh, ia pun menggunakan mobilnya untuk menghabisi Daniel. Di sisi lain terlihat Michael yang sedang berjuang mati-matian melawan zombie-zombie yang meresahkan itu. Michael memanfaatkan bom yang sebelumnya dibuat untuk meledakkan zombie meresahkan itu. Akhirnya, Michael pun selamat dan keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Allison yang sedang mengendarai mobil terlihat satu zombie yang menghadangnya. Allison kemudian menancap gas dan menabrak zombie tersebut. Yang ternyata itu adalah Michael. Allison yang sadar bahwa itu kekasih tercintanya, ia sangat menyesal karena telah menabraknya. Allison yang putus asa malah langsung menabrakkan mobil yang dikendarainya ke sebuah pohon dan meninggoy di tempat dengan luka yang sangat-sangat parah. Film pun tamat. Tidak ada pesan istimewa dalam film ini, hanya sedikit kecewa saja semangka The Allison yang menggoda Iman harus ikutan meninggoy. Padahal kalau ada sequelnya pasti seru sih. Terima kasih yang udah subscribe, semoga panjang umur dan sehat selalu, dan salam barbar. Semoga jangan dolar kuning lah. I love you.